Halo guys, selamat malam. Sekarang kita bertiga mau bikin video first impression snack yang tadi malam saya udah beli. Saya kasih tunjuk ke kalian. Tapi saya mau kita makan bertiga karena saya juga belum pernah makan. Jadi saya mau ajak teman dua ini Tom and Jerry untuk coba snacknya. First snack yang ini. Ambil tadi ya, karena sempat ganggu, makanya sengaja di tengah supaya Duda jangan berganggu. Nah sekarang kita mau makan ini. Belum pernah makan? Enggak sudah? Belum. Ini bicara yang kuat, ini hujan. Oh ya sorry guys, ini hujan jadi kalau kalian dengar agak ribut, maafkan. Oke, jadi ini saya mau coba kita, mereka punya ekspresi bagaimana, enak atau tidak. Dan sama tanya dia ini rasa apa? Makan yang banyak. Odi lagi. Odi maju ke depan sedikit biar kelihatan. Ini rasa apa coba? Odi tebak ini rasa apa? Keju. Hah? Keju. Kalau novela ini rasa apa? Keju. Aku jadi ikut-ikut dia. Keju yang kotak. Ah, ke sini apa? Keju yang dari sini baru ini. Keju yang kasih lihat ke sana. Don enggak tahu keju tuh kayak bagaimana. Yang kayak Tom and Jerry yang biasa makan tuh. Hah? Kayak apa? Oh, yang kayak Tom and Jerry. Kalau novela? Keju tuh kayak bagaimana? Kok bilang ini kayak keju jadi keju tuh kayak bagaimana? Keju. Kok pernah lihat keju? Kayak lihat di mana? Bicara kuat, ini hujan ini. Duduk tegap, tadi tuh bicara kuat baru. Kuat keju di mana? Makan, sambil makan. Hah? Makan? Tidak terlihat. Iya, tidak terlihat. Berarti tau ini keju dari? Oh, di. Berarti kok gak tau ini rasa keju. Guys, berarti dia bohong, saya. Enak. Enak atau tidak? Makan. Enak atau tidak nih? Enak. 1 sampai 10 kasih skor berapa? Dia mau di sana. 1 sampai 10 kasih skor berapa? 10. Odi? Kasih skor berapa? Kasih nilai berapa? 20. 1 sampai 10 berapa? 10. Kalau Hayang? 8. Dia tidak terlalu ini guys, tidak terlalu rasa keju. Tapi enak. Makan. Ini enak makan dengan nasi. Mie kuah. Kam? Makan. Berapa hujan-hujan makan mie kuah sama telur sama apa? Sayur sawi. Enak sekali. Kam? Iya. Makan. Oke, sekarang snack yang selanjutnya mau makan dari apa nih, Nori? Saya juga belum pernah makan, jadi saya pengen tahu juga rasanya kayak gimana. Dan mereka berdua dempet di sini. Makan. Nilai berapa? 8. Oh dia? 10. Saya juga 8. Dia tidak. Ini kan padahal dibilang spicy, tapi dia tidak pedis kok. Tidak pedis kok. Terus terlalu asin. Asin kok? Kok tahu ini? Ini apa? Kok tahu ini apa? Gula. Ini apa dia? Iya, ini rumput laut. Itu rasa apa yang paling terasa di sini? Garam. Ikan. Oh, ini ikan, ini garam. Iya, kalau saya garam. Asin, tapi rasa kayak ikan. Lebih asin ini atau lebih asin?
ikan asin. Ini. Saya ikan asin. Oke okay, guys, kita lanjut ke snack selanjutnya. Selanjutnya ini apa nih? Ever Delicious Salted Yolk. Ini oh Satra, usah kasih tahu supaya Dondo tebak. Buka. Ayo makan. Silakan. Habis juga? Habis. Baiknya juga. Kenapa sih gigit pelan-pelan guys, tapi kawan dua ini tidak ada ampun. Bagaimana ini rasa apa? Sabar-sabarnya dia dulu, ini rasa apa? Rasa kue. Iya, kuenya tuh rasa apa? Cepat dong, cepat. Ayam. Rasa ayam. Kalau ini Odi? Rasa telur. Rasa telur? Iya. Iya guys, ini kan dibilang salted. Tapi ada rasa asin. Enak. Enak? Iya. Nilai berapa? Kokas nilai berapa? 10. Odi? 8. Saya mampir ini Piatto sambal terasi. Sambal terasi. Habis makan kasih komentar ya. Wah, mbak. Oke, sudah. Kasih komentar. Ini rasa apa? Korea. Hah? Korea. Rasa mie Korea? Iya. Odi rasa apa? Kentang. Rasa kentang. Itu kentang. Oh, itu toko sekali ini. Ini rasa mie Korea katanya. Kalau ini rasa mie Korea, ini rasa kentang. Iya sih, tapi ada rasa memang betul ada rasa sambal terasi. Rasa tambah? Iya. Iya. Oke. Okay. Berarti ini kasih nilai berapa? 10. 10 lagi. Iya. Odi? 12. Berarti ini enak sekali, guys. Sampai dia kasih nilai 12. Alvin juga. Ah, tidak asin. Tidak asin. Oke okay guys, jadi sekarang ini mau penutupan. Kita masing-masing pilih yang paling enak menurut lidahnya kita. Oke, okay. Novela punya yang mana? Ini. Silakan ke pemirsa. Kenapa Novela suka ini? Kasih tahu. Telur. Kurang tuh. Sudah telur kata lagi. Telur sudah. Karena telur. Odi yang mana? Ini kenapa yang ini? Karena dia enak. Enaknya kenapa? Dia kayak pedis apa? Garam-garam malasah. Garam-garam. Kalau saya suka yang ini. Iya, karena dia rasa keju. Kejunya tidak terlalu strong, tidak terlalu asin, pokoknya enak lah. Ya keju-keju standar tapi enak, tidak terlalu asin. Kalau tiga yang tadi menurut saya tuh asin. Jadi saya suka yang ini. Oke, okay, jadi saya sekarang mau suruh dia yang tutur kayak sama ketemu di video selanjutnya. Oke guys, semoga ketemu di video selanjutnya. Ah, babi jalan lancar apa? Cepat, itu jalan itu. Oke okay guys, semoga ketemu di video selanjutnya. Video selanjutnya. Guys, doakan novelanya dia mau uang. Jadi semoga dia lulus toh, kamu uang toh. Ujian. Ya. Bye.